Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntuh di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntung di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Dan dukaku dengan kalammu aku bahagia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. أما بعد،
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, kita dapat lagi bersama pada pagi ini dalam slot Moh Ngaji bersama saya Ustaz Hadi. Selawat dan salam diutuskan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat seluruh para sahabat, tabi' tabi'in. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selamat datang kepada yang baru hadir. Selamat datang juga kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti kita punya live Moh Ngaji pada hari ini, pada pagi ini. Dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat, tahniah yang sudah bersedia di awal pagi, bermula jam mungkin dalam jam 8.25 tu dah get ready dah untuk sama-sama kita masuk ke dalam live Moh Ngaji pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Jadi selamat datang sekali lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi alhamdulillah untuk untuk pagi ini tuan puan, kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-323. Alhamdulillah. Dan diharapkan keadaan di tempat tuan puan baik-baik sahaja, dari sudut cuaca kan. Dan saya di sini alhamdulillah cuaca agak baik, agak baik. Tak ada hujan apalah. Mungkin ada di tempat tuan puan yang hujan, anggaplah itu adalah hujan rahmat. Ya. Yeah. Dan kita harapkan juga kita punya perjalanan live pada pagi ini berjalan dengan baik. Moga-moga tidak ada isu teknikal lah yang berlaku, ataupun bab internet tu lah khususnya, bab pencapaian internet tu. So doakan moga kita punya perjalanan live pada pagi ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan puan, untuk pagi ini kita akan sambung bacaan kita muka surat 528 hingga 534. Kalau tuan puan kira tu banyak tu muka surat kita tu. Jadi saya nak ajak anda semua untuk pagi ini sama-sama kita habiskan dua surah. Boleh ke? Hari ini kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Qamar, kemudian kita akan masuk surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman iaitu surah, salah satu surah yang sangat familiar lah. Kita selalu dengar, selalu baca kan. Jadi saya nak ajak anda semua untuk sama-sama kita habiskan dua-dua surah ini. Jadi muka surat dia tak jadi lima lah, dia jadi lebih sikit. Tuan puan okey? Ada masalah ke setakat ini? Baik, alhamdulillah kepada yang baru hadir, ada yang sebelum ni tak berkesempatan, hari ini baru ada kesempatan, selamat datang insyaAllah. Saya alu-alukan kehadiran anda semua. Ada kawasan yang mendung, sandakan. Puan Sadariah pun sama, mendung di pagi hari. Okey, terima kasih untuk respon sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Follow Ustaz. Baik. Jadi seperti biasa tuan puan, bantu saya dahulu untuk share kita punya live pada pagi ini. Sama-sama kita sebarkan, sharekan banyak-banyak, biar ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana dapat turut serta dalam kita punya slot Moh Ngaji ini, insyaAllah. Mudah-mudahan istiqamah. Encik Helmi ada ke dalam ni? Saya terlupa sebenarnya nak minta tolong letakkan dalam grup baru-baru ni, grup apa ni, Allah Ustaz Muhammad, seminar Easy Tajwid boleh? Seminar Easy Tajwid sebelum ni ada bagi tahu pada mereka kan, sebab ada sahabat-sahabat kita daripada seminar tu yang tak pernah tahu kita punya slot Moh Ngaji ni. Jadi mintalah, minta tolong. Terima kasih. Cik Elmi dah masukkan dah. Okey, terbaik. Terima kasih Cik Elmi kita. Mantap. Nah, Puan Isan kata Cik Elmi dah masukkan. Okey. Terima kasih ya. Tuan puan pun boleh share-share lagi. Ajak kawan-kawan lagi ramai-ramai. Okey, jadi tanpa buang masa tuan puan, jom kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين. Sama-sama kita beristighfar. Tuan dan puan, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita sentiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa-dosa kita, sama ada dosa yang kita sedar mahupun tidak sedar. Jadi seterusnya kita akan sambung bacaan kita. Jom pergi pada bacaan kita tuan-tuan dan puan. Hari ini kita akan sambung surah Al-Qamar, muka surat 528.
Baik. Seperti biasa, sama-sama kita perbetulkan niat kita terlebih dahulu. Pada pagi ini kita nak gaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya sama-sama kita niatkan bacaan kita ni, pahala bacaan kita ini kita hadiahkan buat ahli keluarga kita yang telah tiada dan kepada mereka yang kita niatkan. Tuan-puan boleh niat kepada sesiapa sahaja terpulang. Boleh nak? Kemudian untuk surah Al-Qamar ini, tuan-tuan dan puan, saya ada maklumkan pada anda hari Jumaat baru-baru ni, minggu lepas lah. Ya. Untuk surah Al-Qamar ni, kalau kita lihat pada setiap hujung ayat, akan terdapat huruf Ra. Memang banyak lah. Okay. Memang kalau kita perhatikan ni, semua huruf Ra. Kebanyakan memang huruf Ra. Sampailah hujung. Jadi kat sini kita boleh kata surah ini antara surah yang boleh kita nak bukanlah kita nak berlatih kan, tapi ialah lebih kurang macam itulah sebenarnya kan. Cuma nanti cakap berlatih je tak sedap pula, nanti orang kata lari niat tu kan. Jadi tapi kalau saya kata untuk kita berlatih sebutan raw kita, benda tu tak ada isu pun. Okay. Memang kita kata ayat Quran ni bukan tempat kita nak main-main ke berlatih ke apa. Takut orang salah faham kan. Maklumlah. Sebab kita bercakap ni kadang-kadang orang tak jelas dengan maksud kita. Jadi kat sini apa yang saya nak sampaikan untuk kita membuat penilaian macam mana kita punya sebutan raw kita tebal ataupun nipis. Jadi surah Al-Qamar ni antara surah yang pilihan lah untuk kita jadikan sebagai kayu ukur sejauh mana kita punya kebolehan ataupun kefahaman dalam nak menentukan tebal ataupun nipisnya huruf ra. Boleh? Baik, dah ready tuan-puan? Kita nak mulakan bacaan kita dan jangan bimbang untuk surah Al-Qamar ni, dia pendek-pendek je. Yang sama juga pada surah Ar-Rahman. Dan surah Ar-Rahman kan semua tahu saya rasa, dengan ada ayat yang berulang kan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tu dalam surah Ar-Rahman, nanti sekejap lagi kita akan masuk. Kat situ pun dah berulang banyak, ada 31 kan. Dan ayatnya pun pendek-pendek saja, insya-Allah. Okey. So tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan bacaan kita. Tarik nafas, sumpah ready. Dan yang belum share tolong share. Yang belum share tolong share, bantu saya tolong share. Jangan malu nak share. Jangan malu untuk share. Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila-sila. Baik, tuan-puan, ready. Tarik nafas. Satu, dua. Mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ
فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر Kita ulang sekali lagi di sini tanzi'un satu dua mula tanzi'un الناس كأنهم أعجاز نخل
قعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صب
وأصبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik tuan-puan, kita berhenti sekejap di sini surah Al-Qamar. Jadi macam mana pengalaman anda? Dapat kesan tak di mana bahagian khususnya pada huruf ra, kita cerita tentang huruf ra yang dibaca tebal ataupun nipis ni. Dapat tak tuan-tuan puan-puan? Dapat bezakan tak? Tuan-puan boleh boleh cam ke bunyi tebal macam mana, bunyi nipis macam mana? Tapi apa pun dia berbalik kepada sejauh manalah ya kita faham tentang
kaedah-kaedah untuk menentukan tebal nipis raw ni. Kalau kita tak pernah belajar, tak pernah mendapat pencerahan tentang itu, maka susah sikitlah untuk kita tentukan. Ya? Nanti nak baca balik buat latih. Alhamdulillah betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di sini, ada tiga tempat yang saya ada, sorry, ada enam tempat, tiga muka surat, tiga buku surat, tiga perkataan pada muka surat 529 dan tiga perkataan lagi pada muka surat 530. Perasan tak? Jadi jumlahnya ada enam yang saya birukan di sini. Semua kalimah tu sama je. Baik, saya nak minta tuan-puan tandakan juga. Bagi yang belum pernah tanda, sila tanda. Nanti saya akan ceritalah. Ada sesuatu yang saya nak kongsikan. Cuma nak minta tuan-puan tanda dulu. Ayat 16. Okey, kalimah nuzuri tu ayat 16, kemudian ayat 18, ayat 21. Boleh tak? Ayat 16, 18 dan 21. Dah tanda dah? Tuan-puan terpulang lah nak garis ke, nak bulat ke, nak conteng ke apa? Bukan conteng lah, nak catat kat bawah ke, terpulang. Okay, cuma pada saya rasa mudah, mungkin tuan-puan boleh gariskan ataupun catat atas dia tu. 16, 18, 21. Dah. Okay, kemudian seterusnya muka surat 530, 530. Yang saya birukan, fokus pada yang saya birukan tu, ayat 30, 37 dan 39. 30, 37 dan 39. Okey, baik. Jadi saya nak simpulkan secara ringkaslah. Untuk enam keenam-enam perkataan ini, yang tuan-puan tanda pada Quran sebentar tadi ni, enam perkataan ini kita boleh baca dengan dua wajah. Maksud saya, kita boleh pilih tebal ataupun nipis. Kita boleh baca tebal ataupun nipis pada enam kalimah ini. Ayat kalimah pada ayat 16, 18, 21, kemudian 30, 37, 39. Boleh? Jadi di sini kita boleh baca dengan dua wajah. Nak baca tebal boleh, nak baca nipis pun boleh. Contoh, kalau kita tengok pada ayat 16. Ayat 16. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ. Itu kalau kita baca dengan tebal. Dalam sepanjang pembacaan kita tadi, semua di sini saya baca dengan nipis. Semua di sini saya baca dengan nipis. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ. Nuzur. Kalau tebal, nuzur. Nuzur. Nipis. Nuzur. Tebal. Jadi untuk membezakan tebal ataupun nipis ni, hanya dia punya peranan tu pada pangkal lidah kita lah. Kalau pangkal lidah kita terangkat, maka tebal lah ra kita. Kalau pangkal lidah kita merendah, maka nipislah ra kita. Tapi nipis, nak nipiskan ra ni, dia kena orang kata apa, bersungguh sikit lah nak buat tu. Raw pun bersungguh juga. Okay, dua-dua tu kita kena bersungguh. Cuma untuk raw nipis ni, kita kena pastikan dia nak jadi nipis tu, nak bagi cun nipis dia tu, kena, orang kata apa, kena pastikan kita punya rahang ni betul-betul merendah, kan? Sebab kita sinonim baris bawah ni dengan baris bawah, kan? Key. Contoh macam kat sini. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مُدَّكِر. دَكِر. دَكِر. نُذُور. نُذُور. Gitu. Baik. Saya tak nak cerita, saya bukan nak cerita panjang kat sini lah. Nak cerita yang warna biru ni tadi. Semua perkataan ni, ada enam ni semuanya, kita boleh baca dengan dua wajah. Boleh baca tebal, boleh baca nipis. Dan antara dua ni, antara tebal ataupun nipis, yang nipis itu lebih utama. Okay,
yang nipis itu lebih utama. Tapi tak ada masalah pun kalau tumpuan tu baca tebal, tak ada isu, kan? Baik. Jadi kenapa dia boleh jadi dua wajah kat sini, tumpuan? Timbullah persoalan, kan? Kenapa boleh jadi dua wajah? Baik. Sebentar, saya buka dulu. Okey, tengok kat sini. Dia simple je. Kalau kita tengok kat sini, tuan-puan, nuzur. Nuzuri. Kalau ikut kaedah, kalau ikut kaedah, dibaca tebal kerana terdapat huruf berbaris hadapan. Betul tak? Sebelum ra. Kalau ikut kaedah, tuan-puan, memang kita akan baca tebal lah kat sini. Betul tak? Kalau ikut kaedah, yang mana apabila kita berhenti pada ra ni, baris bawah ni tak pakai, kan? Baris bawah ni dah tak pakai lah. Kan bila kita berhenti, ra ni mati. Bila ra mati, sebelum dia baris depan. Betul tak? Jadi ini berdasarkan kaedah. Berdasarkan kaedah. Maknanya bila kita matikan ra sebelum dia baris depan, maka tebal lah kita baca. Dibaca tebal. So saya highlightkan kat sini, dibaca tebal. Kemudian boleh dibaca nipis kerana asal ejaan kalimah tetapi huruf ya tersebut telah dihazaf. Hazaf ni maksudnya telah dibuang lah, disingkirkan daripada penulisan. Boleh faham tak ayat ni? Kepening. Boleh dibaca nipis kerana asal ejaan kalimah ini adalah nuzuri. Kalau ikut kalimah ni, tuan-puan, asal ejaannya ialah nuzuri. Ada ya kat sini. Nuzuri. Tetapi pada resam, pada penulisan, ianya memang sudah tidak ada lah. Dia memang sudah tidak sudah tidak ada. Boleh faham? Sudah tidak ada. Memang pada kalimah, memang dia akan dieja macam yang kita lihat sekarang lah. Kita tak perlu pun tambah huruf ya tu. Cuma di sini, nak point dia, nak bagi tahu bahawa kenapa bacaan nipis itu dibenarkan, nak menunjukkan bahawa kalimah asal ini adalah nuzuri, terdapatnya huruf ya mahzufah. Huruf ya yang telah dihazaf pada penulisan, yang dibuang pada tulisan, dah tak ada dah. Boleh faham, kan? Ni kalau yang dah ikut kelas sebelum-sebelum ni, Amito ke Kito ke, insyaAllah fahamlah.
Dan saya rasa yang tak pernah ikuti pengajian khusus perbincangan raw ni pun rasa boleh faham apa yang saya maksudkan ni. Kita bukan nak cari mana pergi raw tu, bukan. Itu bukan tugas kita. Cuma apa yang nak disampaikan hanya nak bagi tahu kenapa boleh dibaca dengan nipis. Itu sahaja. Okey, jelas tak? Tak ada apa pun. Itu je. Boleh dibaca nipis kerana terdapat huruf ya pada asal kalimah ataupun pada asal ejaan bagi kalimah ini. Tapi ya ni dah tak ada. Tidak diletakkan pada tulisan. Okey? Jadi boleh baca tebal kerana memang kaedah dia gitu. Bila kita matikan ra kan, bila kita tengok ni, sebelum dia berada depan. So betul lah. Okey, kita boleh baca dengan boleh baca dengan tebal. Boleh dibaca dengan nipis. Sebab apa? Sebab yang saya ceritakan tadi, kerana asal kalimah adalah terdapatnya huruf ya. Okey, boleh. Jadi kesimpulan dia, kenapa nipis tu lebih utama? Kenapa nipis tu lebih utama? Kerana sebab macam mana nak kita nak, macam mana yang lebih utama tu diambil kira? Faham tak? Sekarang ni kita boleh baca tebal, boleh baca nipis kan? Tapi kenapa nipis tu menjadi orang kata apa? Aulanya, keutamaannya, lebih utama baca dengan nipis. Nipis pula dibaca dengan nipis. Diambil kira, tengok sebab mana yang paling banyak. Sebab apa yang sebab ataupun alasan mana yang paling paling banyak. Baik, boleh dibaca tebal kerana ada satu alasan je, sebab sebelum daripada depan. Tetapi untuk raw, untuk yang dibaca nipis ni, ada dua alasan. Pertama, dengar baik-baik eh. Pertama, sebab penulisan asal ni tadi adalah terdapat huruf ya. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, raw ini sendiri memang berbaris bawah. Kan kita tahu huruf raw kalau berbaris bawah baca nipis kan? Jadi dia ada dua alasan. Dia ada dua alasan kat situ. Raw baris bawah, baca nipis. Walaupun kita berhenti kan? Kita berhenti, memanglah kita tak tengok ada baris bawah tu. Tapi dia ambil point tu. Kerana raw berbaris bawah, kemudian dalam masa yang sama, melihat pada asal kalimah ini yang mana terdapatnya huruf ya yang telah dibuang pada penulisan. Boleh? Jelas ke tuan-tuan dan puan? So kita baca dengan tebal boleh, baca dengan nipis pun boleh. Tetapi nipis itu lebih baik, lebih utama. Sebab apa? Sebab alasan untuk baca nipis tu lebih banyak daripada alasan untuk membaca dengan tebal. Boleh? Maaf Ustaz nak tanya, ayat 23 guna beza. Ayat 23? Ayat 23, mana dia ayat 23? Ayat 23 yang ni. Kalau tuan-puan nampak ada kalimah yang sama macam ni kan, ni sama macam atas ni, tapi kenapa tak ditanda? Maknanya kalimah di sini dia bukan asal daripada huruf ya. Tak ada huruf ya, faham tak? Inilah kalimah asal dia. Sekarang ni tuan-puan faham yang ditanda sahaja. Yang ditanda sahaja ada sejarah penulisan dia tu. Maknanya ada huruf yang telah dibuang, iaitu huruf ya tadilah. Kalau yang saya tak tanda ni, yang kita tak tanda, contoh ni kan, kalimah sama. Sama. Tak ada beza pun. Tapi kenapa tak tanda? Menunjukkan bahawa ia bukan daripada ya. Begitu. Boleh faham tak? Ada lagi rasanya. Kalau tengok sebelah-sebelah ni. Ni pun ada. Tapi kenapa tak tanda? Okay. Jelas tak, tuan-tuan dan puan? So, kesimpulan dia, hanya fokus pada yang bertanda. Maknanya yang bertanda tu je ada jalan cerita dia. Yang tak ada tanda, jangan difikir-fikirkan. Begitu. Okey, bukan tinggal, memang ada 6 sahaja. Okey, memang ada 6 sah
memang ada 6 sahaja perkataan. Okey, walaupun nampak perkataan sama tapi bukan dia. Okey, yang 6 je. Dia ada 6 sahaja. Azabi. Boleh. Ni surah lain. Sorry. So dapat eh yang tanda kita tanda tadi, azabi wa nuzur. Azabi wa nuzur. Azabi wa nuzur. Azabi. 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 Tempoh tengok yang ada azabi tu semua ada. Kalau dimatikan ra di makhrajnya macam bunyi tebal. Dia memang akan lebih kepada tebal lah. Sebab sebelum ra tu baris depan. Jadi sebab tu boleh dibaca dua wajah tu. Wa nuzur. Itulah hikmah dia kan. Wa nuzur. Kalau nak baca nipis, wa nuzur. Bunyi dia pun tebal dengan nipis ni pun bukan jauh sangat beza dia. Tapi kita boleh tahu mana tebal mana nipis. Tu dia. Okey tuan-puan, ni kalau ikutkan dia berkait dengan bahasa Arab lah sebenarnya. Azabi ni dia ada kait juga dengan ni, ya mutakallim ni. Azabku. Okey, cuma apa yang saya nak ringkaskan pada tuan-puan, 6 perkataan ini sahaja. Okey, boleh. Wallahu alam. Akhir sekali, kalau tuan-puan terbaca tebal tak ada masalah, terbaca nipis pun tak ada masalah. Bagi 6 perkataan ini. 6 perkataan ni je lah. Yang selain yang saya tak tanda-tanda tu, maknanya itu kena ikut kaedah. Okay, itu kena ikut kaedah. So 6 perkataan ini je dalam perbincangan ni je lah. Ada je lain, ada je lagi pembahagian untuk yang raw boleh baca tebal nipis ni. So dalam bacaan kita hari ni, ini je 6 perkataan yang boleh baca tebal, boleh juga baca nipis. Wallahu a'lam. Okey, jom kita sambung. Saya rasa cukuplah perkongsian untuk hari ni berkenaan dengan ra tadi tu. Kita sambung surah Ar-Rahman, boleh tuan-puan? Kita baca satu surah lagi. Kita baca satu surah lagi. Surah Ar-Rahman dalam 1 2 3 4 muka lebih kurang. 3 muka setengah lah. 3 muka setengah. Okey, jom. Ready ke? Surah Ar-Rahman. Okey, jom. Kita baca relax-relax je. Santai-santai. InsyaAllah. Maknanya boleh diambil kira jugalah dengan kalimah azabi sebagai pengenalannya. Boleh? Sebagai orang kata nak tengok kan, nak confirmkan betul tak tu. Nak lagi betul? Nak lagi betul? Tanda siap-siap. Mesti mendayu-dayu. Amboi? Kita nak bawa muratal apa ni tuan-puan? Surah Ar-Rahman ni. Cerita tentang nikmat kan, hikmah dalam surah Ar-Rahman ni. Bila cerita tentang Allah tanya pada kita kan, nikmat apa lagi yang kau nak dusta kan. Sebenarnya apa hikmah yang kita boleh nampak kat sini, segala nikmat yang Allah bagi pada kita ni memang kita kena bersyukur. Kadang-kadang ada sesuatu nikmat yang dah lama ada pada kita, tapi bila hilang nikmat tersebut, kita mula menyalahkan, kenapalah Allah tak bagi aku ni, kenapa orang lain ada. Ha, kan, kita tak nampak. Jadi kat situ Allah nak didik, nak tarbiah hati kita supaya kita tahu apa erti syukur kan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insyaallah Allah akan tambahkan. Gitu kan. So itulah orang kata apa, peringatan ataupun tazkir
peringatan untuk diri saya dan kita semua agar kita sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang terbaik, tanda siap-siap betul. Okay, ready tuan-tuan? Jom. Maqam Nahwan. Kena jugalah kalau Nahwan kat surah ni. Ar-Rahman. Kurdi. Kurdi ke Nahwan? Boleh vote tuan-tuan. Nak Kurdi ke Nahwan? Ada vote-vote pula hari ni eh. Saja-sajalah eh. Meraihkan. Sahabat pengajian kita, sahabat geng-geng ngaji kita, insyaAllah. Allah. Alamak. Okey lah. Kita buat Kurdi insyaAllah eh. Kita cuba. Kita cuba buat Kurdi. Jom. Nahwan selalu dengar ya. Betul juga. Okey jom. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun kita fokus pada kita punya bacaan eh. Yang untuk lagu apa semua tu, itu hanya sunat je. Okey. Menjadi keharusan pada kita je. Tapi yang penting kita fokus pada bacaan. Okey, jom. Ready. Tarik nafas. Satu, dua, mula. Macam mana ke? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان
خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء
ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Selesai tuan-tuan bacaan surah Ar-Rahman. Ada 31 jumlah ayat untuk fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu ingin dustakan? Soalan tu ditanyakan kepada siapa? Kita lah, tuan-tuan dan puan. Kan? Macam mana nikmat yang Allah bagi pada kita, sejauh mana kita mensyukurinya? Kan? Adakah nikmat itu kita pelihara dengan baik? Kan? Kalau kita ada nikmat masa yang banyak, apa yang kita buat dengan masa yang kita ada tu? Kan? Kalau kita ada
kebolehan untuk membaca Quran tapi kita tak baca Quran. Kalau kita ada macam-macam kelebihan, macam-macam kata apa nikmat. Bila sebut nikmat ni macam-macam nikmat tuan-tuan kan. Tak boleh nak digambarkan. Selalu banyak. Jadi kita ambil pengajaran apa yang boleh kita dapat daripada bacaan kita semalam tadi. Untuk kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah, kita cubalah sebaik mungkin untuk sentiasa menzahirkan kesyukuran dalam pelbagai cara. Bila kata nak menzahirkan kesyukuran ni dalam pelbagai cara lah. Yang penting kita pasti bahawa apa segala yang Allah beri pada kita semuanya adalah nikmat. Macam hari ni kan kita boleh baca sama-sama daripada awal sampailah habis ni pun nikmat juga kan. Saya pun dapat baca dengan orang kata apa dengan okey kan. Tuan-puan dapat dengar, tuan-puan dapat ikut. Maksud saya okey ni maksudnya tak ada orang kata apa kekacauan lah. Tak ada internet sangkut ke apa, semua okey, lancar kan. Itu semua nikmat. Kalau Allah tak izin, Allah tak akan beri. Itulah apa yang kita boleh ambil sebagai pengajaran dalam bacaan kita sebentar tadi. Boleh ikut? Alhamdulillah. Sebab baca ayat ni Ustaz. InsyaAllah, terima kasih semua. So itulah tadi yang vote Kurdi. Itulah Kurdi kan. Bacaan Kurdi. Saya dah tak boleh tengok dah apa komen atas-atas tu. Dia dah tenggelam. Saya boleh tengok komen yang bawah-bawah tu je. Ustaz, kalau orang tu dah pandai baca Quran tapi tak guna Quran, guna handphone, dia sebaiknya guna Allahumma salli Muhammad. Sebaiknya guna apa? Mushaf lah kan. Itu lebih-lebih baik. Cuma kalau dah tak ada mushaf, nak guna telefon je pun tak ada masalah. Cuma sepastinya kalau kita guna dari sudut pahala, wallahualam, saya tak pastilah kan. Sebab kalau nak cerita tentang baca Quran tu sendiri pun dah ada pahala berganda dah. Cuma apa sebagai orang tak apa rujukan kita nak baca tu kan, boleh jadi telefon, boleh jadi mushaf. Cuma kalau nak ditanya mana lebih baik, sepastinya mushaf lah. Dan kita buka Quran, kemudian kita pun tahu bila pakai Quran ni kita nak kena pelihara wuduk kan. Walaupun ada khilaf kan, cuma keutamaannya adalah bila kita berwuduk, bersuci kan, kita dalam keadaan yang orang tak apa bersedia lah. Kita pun faham macam kita nak solat, kita ambil wuduk. So bila pegang Quran pun ambil wuduk. Jadi kita nampak ada satu kelebihan kat situ pada mushaf Quran ni. Tapi apa pun nak guna telefon tak ada masalah. Kalau macam saya, kalau saya lah kalau saya sendiri, kalau macam kat luar pakai telefon je lah. Sebab rasa kekok juga, janggal sikit tuan-puan. Lagi satu nak jaga hati lah. Takkan contoh kita kat luar kan, tengah duduk diam tu buka Quran kan. Takut hati tu tak dapat dibendung. Syaitan ni licik. Kan, kamu mulalah datang perasaan yang tak sepatutnya. Faham kot maksud saya ni? Kan, takkan nak bawa keluar Quran. Contoh kat mall ke tengah duduk diam tu, bawa keluar Quran. So kalau kata nak baca Quran ke sekejap satu muka kan, buka pakai telefon je lah, tengok gitu. Itu tujuan dia pelihara hati lah. Kalau kita rasa hati kita insyaAllah kuat, takkan tergoda dengan apa yang dibisikkan oleh syaitan, kan. So boleh je buka mushaf, tak ada masalah. Takut cuma bab hati tu lah. Bila sebut tentang hati ni, itu adalah satu penyakit yang penyakit hati kan, bahaya tu. Kita risau. Itu je kot faktornya. Yang poin saya yang kedua tadi tu tak ada apa pun. Untuk menjawab soalan tadi yang pertama tu, kalau kata afdal tu lebih baiknya pakai Quran lah ya? Pakai Quran. Kalau kat rumah kan, kat rumah pakai Quran lah. Kalau kat rumah pakai handset macam susah. Bukan susah, macam pelik sikit lah. Depa dok type Kurdi tu pun Ustaz. Okay, dah ada orang tolong bagi tahu ya. Kurdi tu irama, nama irama, irama bacaan. Okay lah tuan-tuan perempuan, saya kira itu sahaja untuk hari ni. InsyaAllah kita selesai. Untuk sharing tajwid tu, saya anggap yang tadi tu kira sharing tajwid lah. Boleh lah. Dan saya saat lagi pun ada kelas lagi apa semua. So memang timing kita lah ni, pukul 10 ni dah penghujung dah ni.
Jadi insyaAllah untuk hari Rabu nanti, esok macam biasa akan ada podcast YouTube bersama dengan tim-tim Izin Ngaji. Macam biasa kita akan bersama Encik Helmi, Encik Aslaha, Encik Ifan. Cuma siapa yang ada esok, tunggu dan lihat sahaja. Apa tajuk yang akan dibincangkan esok pun tunggu juga. Boleh? Boleh? Ada soalan. Ustaz tanya sikit. Sukun huruf bersyaddah tanpa sukun huruf bersyaddah tanpa syaddah macam mana? Basic dia macam ni. Kalau huruf yang bersabdu, kalau huruf yang bersabdu, bila kita berhenti pada huruf yang bersabdu, pastikan kita, sekejap, saya tulis soalan dia. Kita ambil contoh macam contoh perkataan ni. Mus. Ya, apa perkataannya ada? Tadi ada juga sebenarnya. Kita tengok balik Surah apa nama? Surah Al-Qamar tadi tak silap. Ni. Okey. Saya tak payah tulislah. Cuba tuan-tuan tengok yang warna merah dengan biru. Yang merah tu pada ra tu bersabdu. Kalau yang biru tu ra tu tak ada sabdu. Okey. Dan saya nak buat perbandingan kat sinilah. Saya nak buat perbandingan di sini. Di sini dua ni, warna merah dengan biru ni. Boleh nampak tak? Okey, tengok warna merah, tengok warna biru. Jadi yang warna merah dengan biru ni, oh alamak, ni satu baca tebal, satu baca nipis kan. Tak apalah, bolehlah. Bolehlah. Sebab saya nak tunjuk contoh, nak ambil sama-sama tebal, senang sikit kan nak demo. Tapi tak apa, kalau kita tengok mustaqir ni, kita kena baca nipis. Okey, sebab bila matikan ra sebelum dia baris bawah kan. So nipis dan ra kat sini tebal sebab ra mati sebelum dia baris atas. Okey, kat situ dapat eh. Yang merah ni, yang merah kita baca nipis, yang biru tu kita baca tebal pada ra tu. Bila kita waqaf kan, bila kita berhenti. Okey, cuma persoalan dia ialah ada beza ke yang bersabdu dengan tak bersabdu? So jawapannya ada. Untuk yang tak ada sabdu, yang ni dulu. Yang tak ada sabdu, kita matikan macam biasa. Dalam masa yang sama sifat tebal tu wujudlah. Muzdajar. Muzdajar. Okey, selesailah tu bunyi tebal. Muzdajar. Kalau yang ni, kalau yang ni ada ra sabdu kan. Jadi kita cuba anjakkan suara sikit, tolak suara kita sikit supaya ibarat macam ni lah. Ada orang tengah dengar kita baca, ada orang tengah dengar kita baca, dan orang yang dengar tu dia tak ada Quran pada dia. Tak ada Quran pada dia. Jadi hanya bergantung kepada apa yang dia dengar sahaja. Baik, untuk kita yang baca ni pula, untuk menjelaskan bahawa ra ni ada sabdu, maka kita kena upkan sikit suara. Tu bahasa mudah lah. Dia kalau dalam istilah dalam bab sautiyah, bab suara ni disebut an-nabru kan? An-nabru istilah dia. Maknanya ada satu lonjakan suara, satu tekanan suara yang luar daripada kebiasaan. Okey, contoh macam kalau kita sebut biasa wa kullu amrim mustaqir. Nipis, biasa je. Mustaqir. Mustaqir. Nipis biasa. Tapi sebabkan ra ni bersabdu, kita baca tekan sikit. Bukan saya tak jaranglah guna istilah tekan. Selalu saya sebut lonjakkan tekanan suara tu. Okey, suara tu. Bunyi tu sama, cuma suara tu di-upkan. Wa kullu amrim mustaqir. Kita rasa lonjakan tu. Dia tak adalah jauh beza sangat tuan-puan. Sebab satu faktor kat sini memang kena baca nipis. Itu satu faktor lah. Mustaqir biasa. Tapi kalau saya rasa nakkan luar biasa, nakkan lain daripada yang biasa ni tadi kan, mustaqir, saya adakan sedikit apa bunyi tu tadi, bunyi yang terhasil tu. Itu sahaja.
Tujuan dia apa? Ha, macam saya sebut tadi lah, kalau orang yang dengar kita, dia hanya mendengar saja. So dia tahu, oh, kawan aku ni berhenti pada huruf bersabdu. Faham tak? Ha, itu tujuan dia. Ha, dan tujuan lain tu untuk melaksanakan apa? Huruf yang bertasydid ni lah, huruf bersabdu ni. Bunyi dia lebih kurang je kalau ikutkan. Ha, kalau orang yang dah memang tak faham konsep, memang dia tak tahu apa-apa lah. Yang tahu orang tu berhenti pada ra je. Ra tu sabdu ke tak sabdu, mungkin orang tak pernah ambil tahu pun. Mungkin atas faktor sebab yang mendengar tu sendiri pun tak tak pernah mendapat pencerahan dan bagaimana. Kan? Tapi yang penting kita yang baca ni, itu yang paling penting. Kita tahu apa yang yang kita dengar, apa yang kita buat dan yang dengar pada telinga kita. Saya bagi contoh sekali lagi eh. Kalau saya baca nipis biasa, wa kullu amrim mustaqir. Ha, saya sendiri rasa apa yang saya buat tadi tu tak cukup untuk menzahirkan sabdu yang ada pada ra tu. Ha, maka apa tindakan saya? Saya kena buat betul-betul lagi sekali dan saya kena anjakkan suara supaya saya rasa saya dah selesaikan sabdu tu. Wa kullu amrim mustaqir. Ha, kita rasa macam kita dah laksanakan tanggungjawab kita, tugas kita untuk memberikan hak pada huruf bersabdu tu. Wallahu a'lam. Boleh faham tak? Jelas eh? Itu sahaja. Saya tak pastilah adakah soalan tu merujuk kepada benda ni, tapi saya rasa ya kot. Kalau macam huruf bersabdu tak ada masalah. Kalau huruf nun dengan mim bersabdu, bila kita berhenti memang kena ada unsur de, unsur dengung. Ha, sama juga kalau kita berhenti pada huruf huruf qalqalah yang bersabdu. Kat situ dah ada sifat qalqalah. Okay? So dah terkecuali lah daripada keadaan-keadaan ni. Tak adalah istilah lonjak suara ke apa. Sebab dah memang ada sifat yang memang membuatkan bunyi itu menonjol. Qalqalah kubra contoh kan. Akbar. Al-haqq. Ha, kita tahu, oh, qaf tu sabdu. Tapi kalau kita berhenti biasa je, al-falaq. Al-falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Oh, tu qaf biasa. Kan? Al-haq. Oh, ada kelewatan sikit. So, kita boleh bezakan. Ha, nampak? So, kat situ, sifat qalqalah tu dah menjadi penyelamat dah kat situ. Selamat lah. Dah selamat dah. Sama juga macam tadi surah Ar-Rahman kita ada baca. Jan. Ha, kita berhenti pada nun bersabdu kan? Ingat tak tadi? Surah Ar-Rahman. Yang last-last tu. Ujung-ujung ada. Dia ada dua tak silap saya. Macam ni. Ha, ni. Ha, ni kira selamat lah juga. Qablahum wala jan. Ha, sifat dengung tu sendiri dah menjadi penyelamat dah. So siapa yang dengar pun dah tahu dah. Orang yang dengar pun dah tahu, oh, berhenti pada nun, nun bersabdu. Maknanya berhenti pada huruf tasydid lah. Macam tu. Boleh nak? Ustaz baca 54 ayat 2. 54 ayat 2. 54 ayat 2. 54. Yang ni. Ayat 54 eh. Surah Ar-Rahman eh. Ar-Rahman kan surah. Ya, surah tadi sampai berapa ayat eh? Ke yang ni? 54 ayat mana tu? Eh, ustaz baca 54 ayat 2. Sorry, saya salah baca. Ingatkan ayat 54. Baca 54 ayat 2. 54 tak apa, muka surat ke apa tu? Boleh detailkan tak? Ustaz baca 54 muka surat kot ya. Ayat 2. Surah Al-Qamar. Okey, ni ayat 54. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
في سورة القمر. Oh. Surah Al-Qamar ayat 2. 54 tu typo lah. Ayat 2 sama juga kategori macam ni tadi. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Mustamir. Kat sini ra ni nipis. Dia jangan tumpuan tekan bila kata kena anjakkan suara, jangan sampai jadi tebal. Ha, itu yang kena perhati betul-betul. Takut nanti kita anggap tadi kan, oh kena kuatkan suara, kita pula bukan kuat suara tapi silap. Kita terangkat pangkal. Mustamir. Kita pun rasa macam dah jadi dah sabdu tu. Ha, nipis tetap nipis. Sihrum mustamir. Tapi kita yang buat ni, kita tahu kita bukan berhenti. Mustamir. Ha, tu rasa nipis biasa je. Maknanya raw, raw yang tak ada sabdu. Ha, tu kalau yang saya punya pendengaran lah. Mustamir. Biasa je. Tapi mustamir ada sedikit pak. Ha, kita tap sekali kat dia tu. Gitu. Boleh. Clear eh? Surah ke-54. Oh, maksudkan surah ke? Okey. Ah, Puan Safiyah, nanti saya cerita eh pasal improve my surah tu. Sekejap lagi eh. Sebentar lagi. Okey, boleh. Tuan-puan, dapat. Yang bertanya tadi apa? So, Puan Zahariah, okey. Clear eh? Puan Zahariah. Ayat kedua surah Al-Qamar. Okey, kalau clear alhamdulillah. Okey, baik. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah sebelum kita tamatkan live kita ni, saya nak maklum pada tuan-puan bahawa kita punya improve my surah, improve my surah Al-Waqi'ah, yang mana kita akan ada 6 pertemuan bermula insyaAllah kita akan nak buat, kita cadang nak buat September nanti. Kan? Tapi apa pun nanti kita akan maklumkan dari sudut masa apa semua. Cuma nak bagi tahu pada tuan-puan, untuk kita punya improve my surah ini sudah dibuka pendaftaran. Pendaftaran dibuka pada jam 11 nanti tuan-puan. Dibuka pada jam 11 nanti. Dan untuk makluman semua, ada bonus bagi mereka yang mendaftar awal. Ha, ini apa yang Cik Ifan maklum pada saya lah. Cuma bonusnya tu, tuan-puan kena rujuk dalam grup Telegram. Dan kepada mereka yang, kita kata apa eh, mendaftar terawal lah. Okay, yang daftar terawal, sebab nanti link pendaftaran tu akan keluar tepat jam 11. Tepat jam 11 pagi. Tepat jam 11 pagi link pendaftaran tu akan keluar, dan di situ tuan-puan boleh buat pendaftaran, dan mana yang terpilih itu semua atas izin Allah lah, rezeki, ikut rezeki masing-masing lah kan. Akan dapat bonus-bonus yang kita war-warkan tu insya-Allah. Jadi program ni saya belum clear lagi dengan improve my surah. Okay. Untuk improve my surah ni, program ni lebih kepada kita bawa beberapa konsep lah, iaitu kita nak faham, kemudian kita nak amal.
Okay, kita nak faham. Kita nak faham dan kita nak amal. Jadi, kita nak bawakan benda tu. So, empat sesi kelas ni merujuk kepada, lebih kepada cara membaca lah. Nak membetulkan bacaan. Okay, nak repair mana yang patut. Itu untuk empat sesi kelas tu, yang atas tu. Nampak tak? Ada tulis tu, empat sesi. Kemudian rakaman kita sediakan. Dua sesi refleksi ni, dia lebih kepada sesi tadabbur. Sesi tadabbur maknanya apa yang refleksi, reflect. Apa yang kita boleh reflect kan daripada surah tu dalam pada kehidupan kita ni. Kita nak reflect balik. Apa isi kandungan yang ada pada surah Al-Waqi'ah tu, kalau reflectkan kepada kita, macam mana? Kan? Jadi kita pun tahu surah Al-Waqi'ah ni banyak ada cerita tentang kiamat, kan? Cerita tentang apa? Amalan sebelah kanan, amalan sebelah kiri, kan? Benda-benda tu. Jadi insyaAllah dalam improve my surah ni, itulah yang kita cuba bawakan. Maknanya untuk kita nak beramal dengan surah Al-Waqi'ah ni, kita cuba faham dulu secara keseluruhan. Bukanlah terlalu deep sangat, kan? Kita bukan yang ngaji bidang tafsir Quran, tapi sekurang-kurangnya ada kesan lah, ada kesan dalam kita beramal dengan surah Al-Waqi'ah ni. Itu sahaja. So itulah dia sedikit yang saya boleh huraikan berkenaan dengan konten dalam improve my surah ni. Jadi untuk siri yang pertama ni, memang kita fokus untuk surah Al-Waqi'ah dululah. Jadi total ada 6 pertemuan sahaja, RM90. Ni bayaran dia one off, bukan bulanan. Bayar RM90 untuk dapatkan ke semua akses ini. So link pendaftaran akan bermula pada hari ini. Link pendaftaran akan wujud pada jam 11 pagi nanti dalam grup Telegram. Okey, bagi mereka yang belum masuk grup Telegram, tuan-puan boleh tekan link yang disediakan di ruangan komen. Okey, bagi yang baru pertama kali dengar program ni, tuan-puan tekan sahaja di ruangan komen tu. Ada link kan? Okey, tuan-puan tekan link tu untuk masuk dalam grup Telegram. Jam 11 nanti, sekarang pukul 10 kan? Jam 11 nanti tuan-puan boleh dapatkan link pendaftaran tu dalam grup Telegram yang tuan-puan tekan di ruangan komen ni. Faham tak? Jadi kepada mereka yang terawal, insyaAllah disediakan bonus daripada izin ngaji khas buat anda yang terpilih lah, kan? Siapa yang tak terpilih tu janganlah marah pula, ya. Kita saja je nak tapi tengoklah mana rezeki siapa, kan? Siapa punya rezeki tu, insyaAllah rezeki dia tak salah alamat, tuan-puan. Kalau milik tuan-puan yang terpilih sekian-sekian, maka tak boleh nak lawan takdir tersebut, kan? Maknanya anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Yang tak dapat jangan berduka cita, jangan sedih. Okey. Daftar terus direct kepada Encik Ifan boleh, ustaz? Boleh juga, tapi sama juga, link tu juga dapat. Okey. Dapat link tu juga. Cuma dah, itu saya tak pastilah adakah termasuk untuk yang bonus tu ke apa. Okey, untuk yang bonus tu kan, yang bonus-bonus tu saya tak pasti kalau yang manual tu. So setakat ni hanya satu jalan saja, satu cara je untuk mendaftar, iaitu link akan diberikan pada jam 11 pagi, kemudian siapa yang terawal akan dapat bonus yang kita sediakan buat anda. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih. Boleh? Jadi kita akan berjumpa lagi untuk slot Moh Ngaji pada hari Rabu nanti. Dan esok jangan lupa bersama dengan sahabat-sahabat saya untuk podcast Santai Easy Ngaji. Tajuk pun insyaAllah akan diberitahu pada esok. Bukan diberitahulah, maknanya apa yang ada esok, itulah dia tajuk yang akan dibincangkan. Ke saya je yang tak tahu ni? Tuan-puan dah tahu tajuk apa? Kan? Takut saya terlupa ke, kot-kot Cik Elmi sebelum ni dah cerita ke, ada sambungan ke apa, kan? Tak apalah. Apapun esok pada jam 8.30 pagi di saluran YouTube Easy Ngaji, tuan-tuan perempuan. Okey, itu sahaja. Dan jangan lupa untuk kita punya siapa yang nak mendapatkan bimbingan secara personal, insyaAllah tim kami akan bantu anda bagi jadi, tuan-puan. Kita set bagi jadi, insyaAllah. Bagi mereka yang nak dapatkan bimbingan secara personal,
apa jua syllabus pun tuan-puan boleh minta bantuan daripada tim kami dan boleh berurusan di talian 010-866-0536. InsyaAllah. Tuan-puan contact nombor ni, WhatsApp ke, nak call ke, tanya. Ustaz betul ke boleh? Ustaz pula, Ustazah. Nak panggil Ustazah ke Cik Najwa ke terpulang kan? Betul ke boleh belajar tajwid, belajar asas, belajar Quran ni secara personal, one to one? Saya malulah nak yang berkumpulan. Boleh, kita sediakan tuan-puan. Alright. So link pun ada. Link pun ada di ruangan komen, insya-Allah. Baik ustaz, ulangan webinar tajwid hari itu dah ada ke? Dah ada, cuma nanti kita akan berikan dalam grup. Okey. Siapa yang sertai seminar baru-baru ni, insya-Allah nanti standby dalam grup, kita akan berikan link. Ke dah bagi? Saya sebelum lagi kot. Okey. Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum, insya-Allah hari ni akan diberikan link seminar. Semua dah diupload dah, cuma kita nak bagi link je nanti. Okey. Baik. Okey. Kita jumpa lagi tuan-puan, insya-Allah. Kita tamatkan dulu kita punya live pada pagi ini. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi nanti. Kita tangguhkan dengan bacaan doa tilawah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Baik, alhamdulillah selesai. Puan Halijah, ustaz saya perlukan sertifikat untuk kita tiga untuk urusan mengajar. Boleh tak saya dapatkan? Sehingga kini belum dapat lagi. Tak dapat lagi eh? Kita tiga. Rasanya ada, kita ada bagi dalam grup. Tapi tak apa, nanti Puan Halijah cuba mesej dengan Cik Ifan. Boleh? Bagi tahu. Sertifikat untuk urusan mengajar. Masya Allah. Tahniah, tahniah. Barakillah. Terbaik, terbaik. Semoga dipermudahkan urusan Puan Halijah dan sahabat-sahabat yang lain lah. So itu sahaja, terima kasih sekali lagi tuan-puan yang bersama hadir untuk kita punya pengajian pada pagi ini. Nanti kita jumpa lagi ya hari Rabu dan esok macam biasa, jangan lupa podcast bersama dengan tim-tim Izi Ngaji. Dan apa lagi, itu je lah. Terima kasih kepada yang sertai seminar baru ni. Moga-moga apa yang dikongsikan dapat meningkatkan lagi lah mutu ataupun kualiti bacaan, pemahaman tuan-puan dalam Quran, insyaAllah terhadap Quran tu sendiri. Itu saja daripada saya, yang baik tu daripada Allah SWT dan yang kurang tu daripada pihak saya sendiri. Saya mohon maaf. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT di atas
nikmat masa yang diberikan pada kita untuk bersama mengaji pada pagi ini. Itu sahaja daripada saya. Sekali lagi maaf salah silap. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Dengan kalamu aku bahagia.